selamat datang di channelnya aku, Clara Yunita. Di video hari ini aku bakalan bikin makeup dengan produk-produk dari merek Indonesia atau merek lokal gitu. Dan sebenarnya aku udah bikin video ini dari lama, tapi aku gak kebikin. Dan akhirnya di awal tahun 2019 ini aku mau bikin makeup dengan produk lokal yang aku favoritin di tahun 2018 kemarin. Dan ya, langsung itu mulai. Yang pertama aku bakalan pakai primer ini yang dari Emina Power Rangers. Menurut aku Emina Power Rangers ini dia lumayan bisa bikin wajah kita agak flawless gitu sih. Dia bisa ngelutupin pori-pori gitu dan bikin kulit nampak lebih cerah aja gitu, lebih fresh. Dia juga enak banget dipakai, nggak terlalu lengket. Selanjutnya aku bakalan pakai produk kesayangan aku, ini dari Purbasari yang BB Cream Hydra Series. Ini yang natural, yang udah sering banget aku pakai ini sih. Jadi BB cream Hydra Series ini dia ada efek-efek cooling gitu di wajah. Terus pakai ini kalian bakal ngerasa kayak ada dingin-dingin gitu. Buat yang kurang nyaman sih pasti nggak suka sama produk ini. Tapi untuk aku pribadi sebenarnya agak kurang nyaman sih. Tapi aku suka hasil akhir dari BB cream ini karena dia langsung matte gitu. Gak usah dipakai bedak lagi juga nggak masalah lagi karena dia udah matte. Dan aku tadi ngambilnya terlalu banyak, masih sisa banyak banget di sini. Selanjutnya aku bakalan pakai alis. Ini dari Zoya. Aku nggak punya si alis yang lain dari brand lokal. Aku cuma punya yang Zoya. Awal-awal sih aku nggak kurang suka sama produk ini, tapi lama-kelamaan warnanya aku lumayan suka juga sih. Model kayak gini, ini enak banget buat dipakai. Karena tinggal di seret-seret udah selesai, ikutin aja bentuk alis kalian. Dan selanjutnya aku bakalan pakai contour. Ini yang dari Mineral Botanica. Dia langsung ada kiri kanan. Menurut aku ini gampang banget buat dibawa kemana-mana. Jadi makanya aku favoritin ini buat di tahun 2018. Selanjutnya aku bakalan pakai eyeshadow. Ini dari BLP. Lip coat-nya aku bakalan jadiin eyeshadow. Ini warnanya peach soda. Warnanya itu kayak ya peach gitu sih. Dan menurut aku dia enak banget kok untuk ditaruhin jadiin eyeshadow. Saya aku taruh juga di sini dulu baru taruh ke lip pakai mata. Ada lebihnya aku bakal langsung taruh jadiin blush on. Selanjutnya produk eyeshadow favorit aku masih dari BLP lagi. Ini yang model kayak pensil gitu, enak banget tinggal diputar. Ini yang warnanya cream gold. Aku bakal taruh di tengahnya aja. Tapi aku bakal taruh di tangan lagi deh.
lalu pakai jari diratain. Kayak gitu kelihatan sih. Nanti hasilnya dia bakalan kayak ngeblingding itu. Shadownya udah selesai, sekarang aku bakalan pakai eyeliner. Di tahun 2018 sendiri aku cobain banyak banget eyeliner dari Mary Uncal, tapi yang menurut aku bisa aku jadi favoritin yang dari Sasi ini sih, yang Magic Eyeliner Perfector Super Black, kolaborasi antara Sasi dengan Titan Tyra. Untuk maskara sendiri, aku nggak ada sih produk maskara yang aku favoritin, karena aku memang agak susah pakai maskara yang kalau terlalu tebel itu pasti bakal melepot. Kalau yang tipis, aku belum nemuin yang merek Indonesia yang tipis. Sama kalau bening juga aku belum pernah tes sih di tahun 2018 untuk merek lokal yang bening kayak yang Etude House. Jadi aku akan skip bagian maskaranya. Selanjutnya paling terakhir aku bakalan pakai lipstick. Ini adalah Melted Matte Lip dari Gobang Cosmetic yang Gudetama ini. Sebenarnya aku udah kasih ke ciciku. Ini yang serisnya ya Glow Me Day. Tapi kalau untuk merek lokal sendiri, kayak aku paling suka yang ini sih warnanya. Kemasannya juga cantik karena dia kan seri yang kolaborasi sama Gudetama, limited edition gitu. Warnanya adalah kayak coklat-coklat gitu. So ya, demikian video aku hari ini, makeup dengan produk-produk favorit aku di tahun 2018 kemarin, dan semuanya itu dari brand Indonesia, local brand. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan menghibur kalian juga. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan dadah!